Taruna juga ada nih, Taruna warnanya silver. Terus ada juga nih Pajero Nopo lokal. Avanza juga masih ready. Nah ini kita ada lagi Daihatsu Tab ya, Daihatsu Tab tahunnya 95 ini. Nopolnya Nopoles. Ini barang langka. Kemarin yang pesen Tab 4x4. Tab 4x4 untuk offroad. Bahan bakarnya solar. Transmisinya manual. Nah, seperti ini untuk interiornya. Baru masuk, kalau harga bisa langsung ditanyakan. Untuk mobil-mobil antikan ini. Nah, mobil-mobil antikan tahunnya 95. Ya, mobilnya masih gagah lah. Masih gagah, BBM-nya diesel. Kalau minat monggo langsung gas atau datang ke Prab Motor atau pemberian via online juga bisa. Ini juga ada Serena, masih ada ya. Ini 29 juta. Terus Civic juga masih ada, harga 10 jutaan koma, nopolae pajaknya hidup. Nah ini kita ada lagi Livina ya, Livina baru datang tahunnya 2011 pemakaian 2012. Ini minus-minusnya seperti ini ya, cat damper. Nah cat damper, velgnya juga sudah racing. Nah ini mau kita masukin ke banger plus, transmisinya automatic ini. Kilometer berapa mas? 121.000 untuk kilometernya. Sudah ada audionya. Ini harganya kita jual cuma 60 jutaan koma men, men. Kalau minat silakan. Velgnya racing, 60 jutaan koma. Knalpotnya juga ada 4. Minus-minus di cat. Cat-cat wajar ya. Cat-cat wajar di damper. Nah ini kita ada lagi Kijang ya. Kijang tahunnya 84. Nopolnya Nopol L. Ini kita jual cuma 9.800. Kita turunkan lagi. Nah, Kijang tahun 84 harganya cuma 9.800. Ini surat-suratnya juga lengkap. Barusan dapat. Transmisinya manual. Kondisi terus terang kalau dibilang bagus enggak. Nah, kondisinya apa adanya seperti ini. Jadi jangan berharap kalau mobil yang tahun-tahun tua itu kondisi bagus. Nah, karena cari mobil-mobil bagus kalau tahun-tahun tua itu agak susah ya. Dan ada satu unit mobil yang akan kita berikan secara gratis di tanggal 17 Agustus nanti, memperingati hari kemerdekaan. Syaratnya gampang, cukup ikutin terus akun-akun Prabu Motor. Yang belum follow, di follow, di subscribe ya main konsumen, silakan. Pilihannya juga banyak, luar biasa ini main konsumen pilihannya. Tar lagi Mitsubishi Pajero tahunnya 96, ini barangnya barang langka, ini masih dicek sama bapaknya juga ini. Kalau minat monggo silakan, ini kita jual cuma 118 juta aja. Yang minat silakan. Pajero tahun 96, barang langka. Ini yang keluaran lama ini. Seperti ini untuk mobilnya. Transmisinya manual 4x4. Head unit sudah pakai Android. AC-nya juga ada. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Monggo, kalau sampai minat langsung dibungkus saja. Bahan-bahannya juga masih tebel-tebel ini. Nah, kita kelilingi aja. 4x4. Nopolnya Nopol K. Cuma 118 juta aja. Yang tipe GLS. Yang tipe bagus. Nah, ini kita juga ada lagi Kijang tahunnya 89. Tahun 89 ini masih bagus ini. Mobilnya kita jual cuma 24 juta ini. Nopolnya Nopol lokal lain. Insyaallah pajaknya hidup, nanti bisa langsung ditanyakan sama Pak Heri yang jaga di gudang sini. Seperti ini ya, main konsumen. Untuk interiornya, kelasnya tahun segitu masih kondisi lumayan. Kalau yang tadi di sana, yang itu, nah itu harga 9.800. 9.800. Kalau minat silakan. Yang ini juga ada lagi Cherry, Nopolnya Madura. Nopol Madura nih Cherry. Harganya kita jual cuma 20 jutaan aja. Kalau minat silakan. Cherry ini kita jual cuma 20 jutaan. Monggo langsung cacet. Cherry 10. Nopolnya Madura, pajaknya juga hidup. Ini berbagai macam jenis-jenis mobilio, dari yang manual, matic, di Prab Motor juga komplit. Berbagai macam pilihan warna, ada yang putih, abu-abu, dan ada juga ini yang hitam. Mobilio 2015 ini kita jual cuma 94 juta aja. Ini pajaknya telat ya, pajaknya telat off 2023. Off 2023. Ini transmisinya manual, warnanya hitam. Transmisi manual. Baru dapat kemarin. Belum kita plus, belum kita cuci. Nih, kita obrol 94 juta. Terus kalau mau minta harga obrol di Prab Motor juga bisa. Nah, monggo, mumpung Prab Motor banyak sekali yang mau diobrol. Jadi silakan bisa request pengennya mobil apa saja yang pengen diobrol. Kalau jenengan beli mobil di Prab Motor, pada saat ini jenengan bisa mendapatkan kupon undian, undian satu unit mobil sebelum kita undi di bulan Agustus ini nanti, men, di mendekati hari kemerdekaan.
kurang lebihnya seperti itu. Dan ada 3 paket numpro sama 2 paket tur keliling Asia. Kita ada lagi Mazda, Mazda body R3 tahunnya 2013-an. Ini mobil jarang ada ini, men konsumen. Mobilnya juga bagus, mobilnya ciamik. Transmisinya manual. Ini kita jual cuma 88.500 kalau minat silakan. 88.500. Iya, Pak Dar. Ya. 88.500 kalau minat monggo silakan. Ini kita obral langsung. Mau kita poles nih. Nih, obral harga pas ya. Harga pas. Sudah di cover. Tinggal bawa pulang. Ban-bannya juga masih tebel. Nah, banyak sekali untuk mobil-mobil besar di Brav Motor. Kayak Avanza, Avanza mobil-mobil keluarga, budget-budget 100-an, 80-an, 90-an ada semua. Stoknya juga komplit. Nah, R3 di kita juga banyak, mulai dari yang 90 jutaan ready juga di Brav Motor. Kalau jenis-jenis R3, kalau yang 90 jutaan nanti dapatnya yang tipe-tipe GL. Kalau yang G rata-rata masih 100-an koma nanti ya. Terus seninya warna putih, Avanza warna hitam yang all new 2013-an banyak sekali nanti, mulai 90 jutaan juga. Ini ras Terios di Brav Motor juga banyak nanti ya. Terios mulai dari 90 jutaan yang ready mulai 95 ya. Kalau Terios, kalau yang ras mulai dari 100-an koma. Luar biasa pilihannya. Tinggal beli saja. Ini kalau di sini deretannya Mobilio sama Honda BRV. Nah, ini juga ada lagi double cabin Triton ya. Nopolnya Nopol DA tahunnya 2019. 2019 ini kita jual cuma 210 jutaan aja. Ini yang tipe-tipe GLS, tipe bagus ya. Nopol DA 2019-an. Yang 2018 juga ada nanti. Nopolnya Nopol KT. Nah, harganya juga murah di bawah 200-an kalau 2018. Ini yang tipe bagus ini. Transmisinya juga manual, 4x4. Kilometer 122.000 untuk kilometernya. Jadi untuk kilometer di Prabu Motor itu asli. Asli, enggak pernah ngotak-atik kilometer ya untuk Prabu Motor itu. Kita jual sesuai dapatnya. Set pokoknya. Prabu Motor luar biasa, pilihannya banyak untuk jenis-jenis Rubicon. Nah, ini kita ada lagi Expander, Expander Sport ya. Daripada sampai beli mobil baru, ini mobil baru dipakai sekitar 1 tahun 2 tahunan, sudah dijual di Prabu Motor. Nopolnya Nopol P, ini hemat puluhan juta. Ini kita jual cuma 214 juta saja, men konsumen. 214 juta jenengan bisa bawa pulang Expander Sport yang tipe terbaru. Nah, Expander Sport yang terbaru seperti ini untuk mobilnya. Daripada sampean beli mobil baru, nopolnya juga Nopol P. Kalau minat silakan. Ini transmisinya manual kalau tidak salah. Ya, transmisinya manual. Kilometer jalan 51.000, transmisi manual seperti ini untuk mobilnya. Kayak baru untuk mobilnya. Kalau Expander, Expander seperti ini di kita juga banyak nanti, mulai dari range harga 160 jutaan juga sudah dapat. Tuh. Dapatnya KM tinggi ya kita jual tinggi, dapatnya kilometer rendah ya kita jual rendah. Nah, kalau minat silakan. 2019 harganya cuma 210 jutaan. Ini TAF-nya juga masih ada nih, dicoba sama bapaknya juga. 4x4 diesel. Nah, ini kita juga ada lagi Rubicon Wrangler ya. Nah, Rubicon Wrangler tahunnya 2011-12an, nopolnya Nopol K. Rubicon di Prabu Motor ready 5 unit ya, yang tersedia di Prabu Motor untuk saat ini. Yang 3 masih perjalanan, yang 1 juga ada diesel, yang satunya masih dipolesan. Ini 3 unit Rubicon. Ini harganya kita jual cuma 695 juta. Rubicon nopolnya Nopol K, harganya cuma 695 juta. Kalau minat silakan. Velgnya juga velg racing. Nah, velgnya velg racing. Seperti ini untuk interiornya. Transmisinya automatic. Transmisi automatic. Nah, monggo. Expander 167 juta paling murah ya. 2019. Kalau Pajero, Pajero di kita juga banyak nanti. Mulai dari 160-an kemarin untuk jenis-jenis Pajero. Ada juga. Nah, ini kita ada lagi APV ya. APV tahunnya 2007. Nah, APV tipe X, nopolnya Nopol lokal. Harganya kita jual cuma 72 juta aja. Yang minat silakan. APV warnanya warna biru. Nah, seperti ini. Ban-bannya juga masih tebal. Ini transmisinya manual. Nah, transmisi manual. Mobilnya masih lumayan. Dan ada juga ini Sigra. Sigra 2019-an. Ini yang bisa DP-DP 3 jutaan, DP 10 jutaan bisa ya. Angsuran sekitar 2 jutaan, 3 jutaan. Kalau minat silahkan, Sigra baru masuk juga itu. Nah, ini kita ada lagi Suzuki Swift tahunnya 2013-an ya. Suzuki Swift tahun 2013-an, transmisinya automatic ini.
Ini jarang ada nih. Sweep gig matic transmisi. Nah, sudah pakai tombol. Matic ini kita obral 125 juta. Kalau minat silakan. Sweep gig jenis-jenis BRV. BRV juga mulai dari harga 140 juta ready. Nah, ini Mobilio 94 juta masih ada. Terus Avanza 2019-an tipe G ya. Avanza 2019-an tipe G. Ini sekitar 150-160an. Kalau minat silahkan. Avanza warna silver 2019-an tipe G. Transmisinya manual. Nah, sejenis Innova-Innova di kita juga banyak nanti ya. Innova Reborn mulai dari yang harga 200 jutaan juga ada nanti. Kalau yang Innova Reborn seperti ini, Innova Reborn mulai dari 200 jutaan. Kalau minat monggo silahkan. Kalau solar mulai dari harga 260 jutaan. Kalau bensin mulai dari harga 200 jutaan. Manual matic di kita stoknya juga komplit. Terus ini kita juga ada lagi Chevrolet Spin. Chevrolet Spin tahunnya 2014-an ini. 2014-an. Ini harganya kita jual cuma 70 jutaan aja. Kalau minat silahkan. Pajaknya juga hidup. Dan juga ini Yaris RD Sportivo. Nopolnya nopol lokal 2014-an juga. Nah, seperti ini main konsumen ramainya siang hari yang ada di Kerajaan Mobil Pramotor. Nah, ini para tim-tim marketing kita menyambut konsumen, melayani main konsumen yang baru saja datang di Pramotor. Nah, ini kita juga ada lagi Innova tahun berapa Mas ini, Mas? 2010 bensin ya main konsumen, 2010 bensin nopolnya nopol lokal. Kalau minat silakan, ini baru masuk juga ini. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Rocky nopolnya nopol lokal AE tahunnya 2022 pemakaian. Daripada saya main beli mobil baru main konsumen, Daihatsu Rocky ini kita jual cuma 160 jutaan aja. Kalau minat silakan, Daihatsu Rocky. Nah, interiornya seperti ini ya, transmisinya manual. Kilometer nopolnya nopol AB. Saya Chevrolet Spin transmisinya manual. Nah, transmisi manual. Nah, juga ini Avanza. Avanza matic tahunnya 2013-an. Nah, Avanza all new ya. Ini 100-an lebih dikit. Terus ada juga ini Avanza Veloz 2017-an. Nah, Avanza Veloz 2017-an. Jadi kita juga baik nanti. Veloz-Veloz seperti ini. Avanza Barong mulai dari harga 120 jutaan. Ready di Pramotor motor. Nah, ini kita juga ada lagi Avanza Veloz. Daripada sampean beli mobil baru. Kilometer baru 11 ribuan ini main konsumen. Kilometer baru 11 ribuan. Transmisinya manual. Transmisi manual. Nah, ini kilometernya biar pada tahu. Avanza Veloz terbaru. Transmisi manual. Nah, itu ya kilometernya. Ini masih 200-an koma daripada sampean beli mobil baru lebih murah sekitar 60 juta. Mobil serasa baru. Cuma 110 jutaan aja. Kalau minat silakan, Ayla. Tipenya tipe R. Nah, tipenya tipe R. Dan juga ini Mobilio plat S baru masuk juga nih, tipenya tipe E. Ini tahun 2014-15an ini kalau tidak salah. Mobilio. Ya, 2014-15an. Nopolnya nopol lokal. Dan juga ini Kijang Innova 2013-an baru masuk juga. Kalau minat silakan ya. Ini banyak sekali unit-unit yang kita yang baru datang untuk jenis-jenis mobil kecil kayak Brio, terus Yaris. Ini Yaris yang limited, yang tipe S limited 2011-an. Yang sudah pakai tombol, transmisinya automatic. Dan juga ini Mobilio 2015-an, terus Suzuki Ignis 2018-an juga ada ini ya. Warnanya warna biru. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya untuk mobil-mobil kecil di Kerajaan Mobil Pramotor sini. Bisa juga dihutang tanpa bunga kalau uangnya kurang. Kredit juga bisa. Kalau hutang tanpa bunga itu nanti tanpa survei ya, jutaan. Avanza Veloz lebih murah sekitar 60 jutaan daripada sampean beli mobil baru. Dan ada satu unit mobil gratis yang akan kita undi di hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan besok itu nanti ya, main konsumen jangan lupa hari kemerdekaan segera kita undi. Dan stok-stok di Pramotor banyak sekali yang baru datang. Ada Vios, terus Avanza, Brio, Datsun, Ayla, ini DP-DP. DP-DP 3 jutaan bisa ya. DP-DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan. Sejenis Datsun, kalau Ayla ini DP 5 jutaan bisa, DP 5 jutaan, DP 10 jutaan bisa. Terus Livina, terus Kalia, Kalia DP 3 jutaan bisa nanti. 2017-an ini. Kalia baru masuk. Nah, kalau minat silakan, warnanya putih favorit. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Ayla daripada beli baru, kilometer baru jalan sekitar 8.000-9.000-an ya kemarin. Ini transmisinya manual.
Nah ini kilometernya 9.000-an, baru 9.000-an tanpa survei. Nah, tinggal jenengan rumahnya mana gitu, kita lihat kekurangannya juga. Banyak sekali nanti kalau jenisnya Fortuner, Pajero dan Innova Reborn nanti. Tepatnya ada di sebelah utara pendopo, di sebelah utara pendopo. Ini khusus mobil-mobil besar nanti ya. Ada Fortuner VRZ, ada Fortuner GR, Pajero Sport, Dakar Exit. Di Prabu Motor stoknya komplit, Innova Reborn pun juga ready nanti ya. Innova Reborn mulai dari harga 200 jutaan, kalau Fortuner mulai dari harga 170 jutaan. Tinggal pilih saja. Dan untuk stok-stok Expander, nah Expander seperti ini di kita juga banyak nanti ya. Ready 200 unitan, nah ini khusus mobil-mobil besar semua. Lebih tepatnya ada di sini semua, terus Rasterios juga ada di sini semua. Jadi jenengan kalau datang ke showroom langsung tuju saja sebelah kanannya pendopo. Nah, jadi masuk gerbang nanti sebelah kanannya pas itu nanti untuk khusus-khusus mobil-mobil besar. Tinggal beli saja pilihan. Nah, ini kita ada lagi Livina XV ya. Livina XV tahunnya 2008-2009. Baru masuk juga ini main konsumen, ada juga ini yang warna putih. Nah, seperti ini. Ini warna hitam kita jual cuma 70 jutaan aja. Kalau minat silakan. 70 jutaan, warnanya hitam. Ini transmisinya manual. Nah, transmisinya manual, joknya 3 baris. Livina XV yang 3 baris, harganya cuma 70 jutaan aja. Kalau yang ini juga ada warna putih. Nah, seperti ini. Banyak sekali nanti kalau jenis-jenis Livina tinggal beli saja. Mulai dari yang harga 60 jutaan di Prabu Motor juga ada kemarin. Nah, nanti kita review juga nanti ya. Ini juga ada R3. Terus R3 lagi. Sigra Calya banyak pilihannya. Tinggal beli aja. Nah, ini deretannya mobil-mobil yang bisa kredit DP dari 3 sampai 10 juta main konsumen. Angsuran nanti sekitar 2 sampai 3 jutaan, kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk terkait kredit bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Nah, tim marketing kreditnya langsung nanti ya, Mbak Anggi atau Pak Yus. Ini Sigra-Sigra seperti ini mulai dari harga 80 jutaan nanti ya, ada di Prabu Motor ready nanti ya. Mulai dari harga 80 jutaan untuk Sigra-Sigra. Kalau Calya mulai dari harga 90 jutaan. Bisa juga dihutang tanpa bunga, men konsumen. Bisa juga dihutang tanpa bunga. Ada juga Expander-Expander di kita juga banyak nanti kalau mau cari-cari Expander. Terus Kijang Innova Reborn melimpah. Nah, ini kita ada lagi double cabin Hilux yang tipe V. 4x4 ini ya. 4x4 tahunnya 2015-an. 2015-an saja ini ya. Untuk tahunnya, nopolnya nopol AG, velgnya juga masih bagus. Ini transmisinya automatic ya. Automatic 4x4 kilometer jalan 72.000. Untuk kilometernya, transmisinya automatic. Ini kita jual cuma 280 jutaan aja. Double cabin Hilux, nopolnya AG. Untuk jenis-jenis double cabin di kita juga banyak nanti ya main konsumen. Mulai dari yang harga 150-an, sejenis Nissan Navara juga ada. Terus yang sejenis Triton masih ready banyak nanti ya. Mulai dari yang harga 170-an. Terus untuk mobil-mobil kecil seperti Karimun, Avanza, Expander yang hanya luar biasa. Stoknya bisa juga dihutang tanpa bunga. Nah, ini kita ada lagi Toyota Rush TRD Sportivo. Ini 2018, harganya kita jual cuma 199 juta. 194 juta ini malahan. 194 juta 2018. Warnanya hitam, transmisinya automatic. Kilometer baru jalan berapa ini? Untuk kilometernya, kita cek dulu main konsumen. Cek bentar. Nah, nih. Kilometer 92.000 ya untuk kilometernya. Jadi asli, tidak pernah ngotak-atik kilometer kalau pihak Prabu Motor. Kita jual sesuai dapatnya. Dapatnya kilometer rendah, kita jual rendah. Kalau dapatnya tinggi, ya kita jual tinggi. Untuk mobil, kalau jenengan ragu, bisa bawa juru cek atau bawa juru mekanik. Bawa mekanik atau bawa bengkel kepercayaan panjenengan. Nah, silakan, bebas ya. Bisa juga di test drive nanti ketika jenengan datang di showroom. Nah, ini stok-stok Sigra Calya ini paling ujung. Paling selatan. Nah, paling selatan ya. Kalau dari sini paling selatan. Dan itu stok-stok kita, stok-stok Prabu Motor yang masih berserakan di tengah lapangan. Nah, tuh, tinggal beli saja nanti. Pilihannya banyak. Bisa juga pembelian secara online maupun offline. Kalaupun mau tukar tambah sama motor juga bisa, men konsumen. Nah, ini kita juga ada lagi Panther Touring ya. Nopolnya nopol lokal AE ini. Baru masuk juga ini. Ini mobil-mobil yang baru masuk juga di sini semua nanti untuk proses pengecekannya.
transmisi otomatik, Panther Touring transmisi otomatik. Kalau minat silakan. Baru masuk mau proses pengecekan. Nanti harga bisa langsung japri ke nomor marketing ya, Panther Touringnya ini. Nomor ada di sini semua. Ini mobil-mobil yang baru datang yang masih mau proses pengecekan. Vansa Veloz ini juga ada ya, 2013-14an. Kalau minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Zebra ya. Daihatsu Zebra ini baru masuk juga ini. Kalau minat silakan, nanti langsung bisa ditanyakan sama tim marketing kita untuk tahun dan harganya. Terus ini kita juga ada lagi Innova Reborn yang Zenik. Daripada sampean beli mobil baru, ini kilometer sekitar 9.000-an ya. Nopolnya nopol S lokal. Nah, ini kalau minat silakan, enggak sampai 400 di bawahnya ini. Di bawah 400. Kalau yang ini ada Avanza, tipenya tipe I 2021. Jadi mobil baru dipakai sekitar 1 tahun, 2 tahun, banyak sekali yang dijual di Praf Motor. Stoknya luar biasa. Nah, itu para tamu-tamu kita yang masih pada pilih-pilih unit ya. Suasana siang hari yang ada di kerajaan mobil Praf Motor. Paling sekitar 89 bang kalau Grand Vitara. Kalau istilahnya masih 100-an. Nah, ini kita ada lagi Hyundai i20 nopolnya AB. Harganya ini kita jual cuma 69.500, tahunnya 2009 ya. 2009 pemakaian 2010. Nopol AB Jogja. Hyundai i20 transmisinya otomatis. Kemarin yang cari-cari mobil-mobil kecil transmisi otomatis di Praf Motor juga masih ready ini ya. Baru dapat, baru saja dapat ini main konsumen. Kalau minat silakan ya, nopolnya AB. Terus Datsun warna hijau ini juga ada ya, 2016an. Kalau minat monggo silakan. Nah, ini kita ada lagi Toyota Calya 2018an ya. 2018an ini kita jual cuma 99 juta. Ini Toyota Calya warnanya hitam. Kalau minat silakan. 2018an transmisinya manual, joknya juga tanpa di cover. Setirnya masih jeruk purut. Kita obral langsung nih. Baru masuk, baru datang langsung kita obral. Toyota Calya 2018 tipenya tipe G. Kalau minat langsung gas ke Prabu Motor. Gini Vios. Vios warna silver. Ini harganya kita jual cuma 46 juta, nopolnya BG. Ini tahunnya 2004. Nah, 2004 jenengan bisa bawa pulang Vios, harganya cuma 46 juta. Velgnya juga sudah racing. Minusnya seperti ini ya. Cat di bumper. Wajar kalau mobil-mobil tahun-tahun tua. Cuma yang lainnya juga masih oke nih. Transmisinya manual. Ini asli Vios, nopol BG. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Kalau minat monggo silahkan. Nah, Toyota Vios. Bodi-bodinya ada lecet-lecetnya terus terang. Nah, seperti ini. Tapi harganya murah, 46 juta aja. Bisa juga pembelian secara online kalau jenengan tidak bisa datang. Insya Allah amanah. Kalau jenengan ragu bisa video call di depan unit pada saat jam kerja. Nah, itu ya, stoknya luar biasa yang bisa jenengan pinang. Ini. Nah, itu ya stok-stok dari Prabu Motor. Nah, ini kita ada lagi Panther LS Turbo ya, tahunnya 2009. Nopolnya nopol K ini ya. Nopol K harganya kita jual cuma 155 juta. Yang minat silakan. Panther LS Turbo 2009 pajaknya juga hidup. Nopol K. Kalau minat silakan, warnanya silver. Nih. Mobilnya seperti ini. Transmisinya manual ya. Transmisi manual. Terus ada juga ini Wuling. Wuling Convero itu kurang lebih sekitar 90-an 100-an ini 2022. Kemarin yang 80-an juga ada kemarin. Sementara sudah ter-DP online tapi. Terus ada juga ini Innova. Innova ini 90 jutaan aja. Kalau minat silakan 2006 kalau enggak 7. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Terios nopolnya AG, tipenya tipe R Deluxe. Harganya 185 juta. Barcode juga tembus masih ada. Nah, ini kita ada mobil lagi ya, main konsumen, harganya cuma 9.500. Yang minat silakan. Ini mobilnya mobil Mazda tahunnya 87, nopolnya H. Ini pajaknya cuma telat 1 kali ya, bulan 1 kemarin. Mobil buat anak muda, harganya cuma 9,5 sudah enggak kehujanan. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Transmisinya manual. Transmisinya manual. Ini siap kita kirim seluruh Indonesia. Nah, pastinya kita naikkan towing ya. Terus terang kalau mobil-mobil tahun tua pasti ada minusnya. Nah, jadi jangan berharap mobil dengan harga segitu mobilnya bagus. Nah, ini Mazda harganya 9,5, kondisi seperti ini. Kita jual apa adanya. 9.500. Nah, yang minat silakan. Warnanya warna putih. Velgnya juga masih ciami kalau velgnya. Riornya. Joknya juga sudah di cover. Jadi tinggal pakai.
Ini siap kirim seluruh Indonesia. Kalau mau kredit-kredit juga silahkan DP dari 10 jutaan bisa nanti ya. Untuk jenisnya Avanza, Xenia, Sigra, Calya, itu berbagai macam DP-DP, jenis DP-DP minim bisa. DP-DP minim bisa nanti ya. Kalau Wuling DP 3 jutaan juga bisa nanti. Ini Wuling sementara ter-DP online yang harga 88 juta kemarin. Terus yang lainnya juga masih banyak lagi nanti yang lainnya. Kayak Terios, Ras, lebih tepatnya ada di sini semua. Tinggal beli saja. Nah ini kita ada lagi Mitsubishi Mirage tahunnya 2015-an, nopolnya KT. Mobilnya Ciamik ini ya, warnanya merah. Harganya kita jual cuma 84 juta ini. Transmisinya manual. Nah, transmisi manual. Mobilnya istimewa kelasnya. 2015. Warna merah. Merah merona ya. Harganya cuma 84 juta, mobilnya istimewa. Kalau minat silahkan. Dan juga ini Honda Brio 2016-an juga ini, warna merah juga. Kalau minat monggo silahkan. Honda Brio terus Nissan X-Trail ini juga ada. Terus Grand Vitara juga masih ready itu ya, warna silver. Nah, biasanya kalau matic lebih di atasnya nanti. Nah, ini kita ada lagi Daihatsu Sigra 2019-an, harganya cuma 99 juta. Yang minat silahkan. Itu juga ada Calya, terus Sigra lagi. Ini mobil-mobil yang bisa kredit DP 3 jutaan, bahkan di bawah 10 bisa ya. Angsurannya nanti sekitar 2-3 jutaan, kurang lebihnya seperti itu. Kalau minat, monggo langsung merapat ke showroom atau pembelian via online. Prabu Motor juga menyediakan pembelian secara online. Wajib video call di depan unit, nah seperti itu. Ini Calya Nopol L 2018-an, ini masih 100-an lebih dikit ya. Terus ada juga Yaris 2014-an. Harganya cuma 128 juta. Kalau minat silahkan. Nah ini jenisnya Xenia-Xenia. Ada yang warna hitam, terus ada yang warna silver. Ini tahunnya 2010 ya ini ya. Nopolnya Nopol AD. Harganya kita jual cuma 70 jutaan aja. Nopol AD. Yang minat silahkan. Warna silver. Kalau yang ini warna hitam. Terus Avanza ini Nopol N baru masuk juga ini. Nah masih cek sama main konsumen. Dari mana Bapak rumahnya? Dari Surabaya itu ya, masih cek-cek Avanza didampingi sama tim marketing. Nah, tim marketing Prab Motor Mas Anggi ini namanya.